Dibar, 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 dibar. Di awal kan kata saya dicariin, cariin buat kakak saya tanya, mencari kenapa, kok kayak jagoan semua. Ini kan anak gua udah dimatiin, jangan begitulah. Gue oh. jangan bawa-bawa anggota dewan segala macam lah. Apaan sini kan, ini kan maksudnya kasus pembunuhan aja pembunuhan gitu, gak usah lah. Ya. Mau klarifikasi doang sebenarnya, Ketika ngajak ketemu salah satu anggota keluarganya, mau ngapain gitu. Terus uh, mau klarifikasi juga yang kejadian ada di musola yang mantan mertua saya gitu kan. Uh, ya intinya nyawa anak saya itu dolok-olok lah gitu. Mau klarifikasi aja, cuman kan tiba-tiba kan ya kan saya cuma tepuk tangan doang kok nah anak kecil kok disepelekan seperti itu gitu terus ya intimidasi intimidasi lah gitu ya mau klarifikasi aja sih tadi kan mau ngomong baik baik tiba tiba saya didorong saya didorong terus tiba tiba ya ada terjadi rame loh kita juga niatnya mau ngobrol kok gitu kenapa dia jadi buah orang banyak banget gitu kan terus tadi kan juga ada wartawan yang apa tendang. oh tendang ya ada iya. yang tendang juga tendang. terus ada juga di belakang juga ya diancam-ancam mau dihabisin dimakan lah dibunuh lah gitu udah udah ini udah apa udah klarifik apa udah apa namanya kalau itu udah konsultasi ke pihak ke teman-teman di Polda gitu katanya belum ya belum ya jangan dipikirin lah masalah kayak gitu cuman kan ya ada baiknya supaya di dicobalah di diusut gitu kenapa sih suka ngancem-ngancem gitu ya gimana tadi kan kita kan juga tadinya tadi tuh abis dari sana mau ke Polda tadinya kita gitu. mau ke Polda kita mau melaporkan karena kan memang ada tindakan apa uh, persek apa persekusi juga kan apalagi di belakang itu banyak yang merekam juga segala macem. Eh, uh, pas tadi ada 20 orang orangan ya keluar lebih 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 ada lebih ada tadi yang ya. dari gazebo, ada yang, yang dari, dari ada keluar dari, 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 kantin, dari kantin. Nah, kantin nah itu lingkungan pengadilan makanya dari pihak kita tadi kita nggak mau nggak mau apa ya nggak mau memperkeruh pasti kalah juga kita lah ya, kita ya, apa sih iya tuh banyak orang. Iyi, ya, orang kita pasti juga mau berantem juga kita warga negara yang nggak suka gitu gituan kok ya jadi kan seperti yang tadi sebelumnya gue udah gue udah nelpon mamah ya telepon gitu kan kejadian di musola itu bawa-bawa e, anggota dewan gitu kan Maksudnya ya ini kan masalah ya kasus pidana rakyat rakyat jelata lah gitu jangan intervensi tolong gitu kalau misalnya memang ada gitu tapi kalau ya kita kan sudah memegang beberapa inilah beberapa maksudnya memegang beberapa nih yang yang dari wakil-wakil ini ikut-ikutan gitu, jadi ya janganlah, jangan gosip ikut-ikutan lah. Di saya iya di Instagram ada, di Insta Story juga ada kan uh, anak saya kan disamain sama botol alkohol. Intinya ya apa ya ya terlepas dari ya bagaimana dulu mantan istri saya itu bergaul ya cuman ya kan nggak nggak jangan disamakan dengan Dante lah begitu dan kedua juga di sini kan posisinya kan hilangan kan saya gitu ya maksudnya lucu aja sih sampai ya kita juga dan cuman cuman mau dihabisin juga gitu ya walaupun ya sebenarnya ancaman-ancamannya sih ya ya berupa berupa ini aja lah kata-kata berupa verbal ya berupa ya DM, DM gitu ya cuman gimana ya ya kalau dibawa ke pihak kepolisian pun udah coba dibawa juga ya uh, katanya ya belum belum terjadi kata gitu membela boleh sebenarnya tapi jangan berlebihan. jangan berlebihan lah gitu ya bapak mana sih yang nggak bereaksi kalau anaknya itu di ya dibunuh lah secara kejam lah. E, kalau tadi di apa ya dijelaskan tadi sama mama juga e, malah jatuhnya ke memberatkan ya. Cuman 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 ya kita apa kita lihat aja lah pledoinya kesimpulan nanti Ya kalau udah keterlaluan pastilah. Ya masa kita keluarga kecil, kita keluarga kecil, keluarga rakyat jelata ini mau dihabisin sih. Kasihan dong, ya kan. Jangan dong, Kau, ampun lah. Enggak, kita cuman mau ngobrol. Tapi mau ngobrol mau 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 malah di, mau dipukulin kan jadi bingung kita kita mau ngobrol baik-baik kok kenapa ini mau, mau 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 maaf ya mau klarifikasi eh uh, apa eh uh, mau klarifikasi ini kenapa kok ngirim-ngirim begini gitu ngirim-ngirim apa DM gitu